ya, sambil persiapan. Yang main pertama Dian Purnamaji, penjaga gawang. Tim 1 ya. Sini. Kedua, Hamdani Eriansa. Jangan dapat rompi ya. Tarkam Barat, M. Jenny. Oh, mana? Renaldi dari Persipan. Yusril, Persipan. Rizik. Rizik ada ya? Adros Junior, Persipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen Liga 3 Persipan tahun 2020. Pada kesempatan hari ini ingin memperkenalkan klub Persipan yang akan mengikuti ajang kompetisi Liga 3 wilayah Banten di tahun 2020 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kami perlu sampaikan, kita sudah melakukan rekrutmen atau seleksi pemain untuk Persipan di ajang Liga 3 Zona Banten tahun 2020 ini. Dari hasil seleksi, kami perlu sampaikan bahwa antusias para pemain muda maupun pemain senior yang ingin ikut bergabung dalam klub Persipan ini, alhamdulillah sangat-sangat banyak. Karena dari hasil yang kita peroleh ini, hampir 200 lebih pemain yang ikut seleksi, dan pada hari ini telah kita laksanakan proses seleksi tersebut selama 2 hari. Dari hasil seleksi yang kita lakukan selama 2 hari ini, terpilih atau terseleksi sekitar 25 pemain yang akan ikut ajang pertandingan di Liga 3 Zona Banten tahun 2020 ini. Kami dari manajemen mohon doanya khususnya kepada masyarakat Pandeglang, pada pencinta sepak bola, fans Laskar Ujung Kulon, untuk mendoakan dan mendukung kami sepenuh hati bahwa kami bisa berlaga di Liga 3 Zona Banten di tahun 2020 ini. Mungkin saya umumkan saja, nanti kalau ada yang nggak jelas namanya, nanti bisa nanti setelah ini merapat. Yang pertama, Abdul Karim, tadi nomor punggungnya nomor 10. Yang kedua, Firtaudin, nomor 9.
3, Majid nomor 6, Yoga 10, Anas Setiawan 6, Jidan 4, Lensa 6, Haris 7, Firman 9, Jidan apa nih? Sebastian Jidan 5, Rio Ramadan nomor 2, Trisna 10, Fei nomor 4, Adios nomor 4, Idan nomor 8, Iif nomor 7, Latif nomor 17, Habib nomor 3, Didi nomor 8, Teguh nomor 9. Satu hal yang perlu kami sampaikan, kita punya cita-cita, punya harapan Persipan sebagai klub tertua khususnya di Kabupaten Pandeglang, klub yang sampai saat ini masih menjalankan aktivitasnya, berharap kepada masyarakat Pandeglang tetap mendukung kita, kemudian kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk mensupport kita, mendukung kita dalam ajang-ajang kompetisi sifat nasional maupun regional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.